pemirsa, kembali lagi dengan Atun di sini. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan pertarungan dahsyat yang ada di channel Bang Jeblok. Yay! Apakah kalian sudah siap untuk menyaksikan pertarungan terdahsyat, tergegegimang dan terpilar di dunia? Ini akan menjadi pertarungan yang paling mengerikan yang kalian pernah nonton. Kira-kira siapakah kontestan kita pada hari ini? Siapa? Siapakah mereka? Jawabannya ada pada video yang satu ini. Operator! Ini dia. Berawal dari ada pasukan-pasukan di udara. Dan kalian melihat, tadadadan! Inilah kontestan kita pada hari ini, Mon. Yang dinamakan dengan si El Mojo. El Mojo. Dan ada satu lagi, yaitu si Blue. Kalau lihat dengan muka dia yang begitu mengerikan, si Blue. Oh, no. Dan ini El Grand Mojo ya. Maja! Itulah pertarungan terdahsyat dan terfilm dan gegegimang, guys. Dan mereka, dia mulai membuka mulutnya. Apa yang terjadi, guys? Dia akan mencoba untuk memakan. Saling memakan. Kalian lihat, dengan dia pun. Seperti rasanya memakan Indomie sekali suap. Enggak, besar. Kau usah ya, kau bukan komentator ya. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi dengan El Grand Maja? Apakah dia akan meninggal di sini, guys? Tidak, guys. El Grand Maja kembali untuk menggigit pakai hidungnya. Dia bilang, ini sangat sangat kiyomo. Enggak, kau ingus. Kau ingus ya. Tapi pada saat itu ternyata si Bloop lagi flu. Silakan makan ini, Bloop. Dia bilang, hidungku, aku gak bisa mancung lagi hidungnya. Dia bilang, oh no. Buah dipukul si Egrem Maja. Apa yang terjadi, Egrem Maja merasa dia sangat memalukan sekali. Dia akan mengeluarkan kekuatan dan itu gak kena, guys. Dan kena sama si Bloom ya, kena ke bagian ekornya Egrem Maja, guys. Ya ampun ya, jadi si Egrem Maja sekarang ekornya udah pincang, guys. Udah pincang ya, guys. Lihat, digigit. Lihat tuh, digigit lagi. Kamu berani-beraninya menggigit hidungku yang begitu indah. Aku kabur, terus digigit kembali sama si El Grand Maja. Itu bagai kakinya dibilang kaki diganti dengan kaki. Tapi El Grand Maja di sini sangat menyesal sekali karena kakinya si Bloop ini ternyata sangat bau, guys. Gak pernah dicuci. Oh no, dan akhirnya si Bloop keluar dari sana. El Grand Maja melihat, dia cuma memandang. Aku gigit lagi gak ya? Gak ada, terlalu bau deh. Dia mulai maju lagi. Si Bloop kembali mengajar keterlaluan kamu. Sini, digigit lagi. Padahal dia bilang udah bau loh. Kenapa gigit lagi itu ekor-ekornya? Dia suka bau-bau. Oke, guys, catat ya. El Grand Maja ternyata suka sesuatu yang bau, guys. Gitu ya. Oke, siap. Lalu di kembali lagi si El Grand Maja dan dia digigit si El Grand Maja sama si Bloop. Aduh, ditarik. Oke, siap. Dan apa yang terjadi? Digigit lagi. No. Semua darah-darah kecap keluar dari badan mereka, guys. Digigit lagi. Kali ini El Grand Maja yang menggigit si Bloop. Dan si Bloop itu mengeluarkan saus tomat yang sangat banyak sekali, teman-teman. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah si Bloop meninggoy? Apakah si Bloop dimasak menjadi saus padang? Dan dia apa yang lakukan? Dia pergi, guys. Dia pergi, guys. Sepertinya kenapa? Karena dia merasa dia sudah memenangkan pertarungan. Atau sama-sama mereka terluka. Kita tidak tahu, guys. Dan pastinya mereka berdua sama-sama mengeluarkan saus tomat yang sangat banyak sekali, saudara-saudara. Oke, dan video kita berhenti sampai di sana saja. Padahal kita pengen mengetahui siapa pemenang antara Bloop melawan El Grand Mojo. Momon yang menang. Momon yang menang. Gua di sana ya. Guys. Apa kalian juga penasaran dengan pertarungan mereka? Yang penasaran kasihkan dulu tombol like. Kasihkan ya. Tombolkan dulu tombol like, guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe karena ini akan menjadi pertarungan yang paling dahsyat yang kalian pernah nonton. Kita langsung aja melihat pertarungan terdahsyat. Ini dia. Kita mulai dari sebelah kiri ada si Blue. Ini Shark. Ini baby Shark.
Bloopnya kenapa seperti ikan hiu ya guys ya? Ah, sepertinya kita malah kesalahan guys, maaf guys. Kita clear? Kita panggilkan sekali lagi Bloop. Wow. Halo? Oh, terbang halo? Dia tuh. Oke, okay, ini adalah ruangan terbuka jadi terbang guys ya. Oke, okay, si Bloop ada di sana, dia lagi terbang. Dan di sebelah kirinya kita akan panggilkan lawan dia paling mengerikan, yaitu El Gran Maja. Ulat kepala banteng. Bukan masalah dan dia itu, Mon. Masalahnya kenapa lemas sekali kau, Bos? Dan gigi kau itu kenapa kecil sekali, Bos? Ya ampun. Ya sudahlah, guys. Kita tidak mempermasalahkan itu, guys. Karena kita sudah tidak sabar lagi untuk melihat kira-kira siapa pemenangnya antara Bloop melawan El Gran Maja. Kita langsung saksikan sekarang juga, teman-teman. 1, 2, 3. Yeah. Wah, tembak dia, Mon. Ternyata El Gran Maja tidak meninggoy, guys. Wah, mereka bertarung dengan sangat luar biasa, teman-teman. Siapa yang akan menang? Kira-kira siapa yang akan menang? Mereka sepertinya sudah melilit-melilit. Dan El Gran Maja itu tiba-tiba keluar dari jalurnya. Kalian bisa ngelihat itu ekornya itu sangat panjang sekali. Mereka lagi bertarung, guys. Tolong bertarung yang benar dikit dong, weh. Kalian itu bukan balon di udara ya. Jangan terbang-terbang. Mereka malah itu ya berpelukan. Oke guys, mereka cuma bercengkeraman saja. Halo temanku, sudah lama tidak ketemu. Ah iya nih, udah lama tidak ketemu juga. Ah, kamu baik gak? Istri di rumah gimana? Anak-anak gimana? Oh baik, keterlaluan kau itu. Gak usah ketanya-tanya. Ya ampun, mereka tidak bertarung loh, mau kamu lihat? Gak bertarung. Ternyata kita salah memilih kontestan, guys. Ini adalah Bloop dengan El Gran Maja yang berteman, guys. Oke, guys. Seperti kalian sudah melihat, kalau ini pertarungan sama sekali bukan pertarungan yang tergigih-gimang. Terpaksa kita harus mengubah si Gran Majanya ataupun si Bloop dengan saudara-saudara yang lainnya, teman-teman ya. Oke, baiklah. Kita akan coba memilih lagi. Kita panggilkan kepada peserta El Gran Maja yang kedua. Tolong jangan bikin malu ya, kau ya. Halo, apa kamu adalah El Gran Maja? Coba katakan. Ini kawin. Mari kita tanya sama dia ya. Halo, apa kamu adalah El Gran Maja? Oh iya, betul sekali. Aku adalah El Gran Maja yang berasal dari Indonesia. Makanya beda-beda. Ya ampun, ternyata begitu loh, Mon. Indonesia punya itu kayak gitu. Lihat dong, Arah. Sedap. Blop, gimana? Apa kamu udah siap bertarung dengan El Gran Maja yang baru? Oh, tentu saja. Tadi aku sebenarnya sudah mau memakan El Gran Maja yang itu. Cuma aku belum lapar. Tapi kali ini aku udah lapar. Nyam-nyam. Oke. Siap. Baiklah. Kalian berdua akan melakukan pertarungan yang sangat sengit. Sudah ditonton sama banyak sekali peserta di sini. Baiklah, kita akan langsung lihat. 1, 2, 3. Mereka bertarung, guys. Halo? Bukan sundul-sundulan di sini, woi. Ya, mulutnya nggak berguna di sini. Mulut tidak berguna. Kalian memalukan El Gran Maja sama Bloop. Woi. Astaga. Mereka itu sedang lagi menari-nari, Mon. Gak betul. Kalian lihat kayak apa yang mereka lakukan. Oh, no, lihat tuh. El Gran Majanya. Dia balik menyerang. Ternyata ilmu dia. Tunggu. Ini Bloop itu kayaknya menyerang. Oh, ternyata mereka menyerang dengan sesuatu dalam mulut mereka, Mon. Kamu lihat deh, lihat deh. Pe. Kayak ada tajam-tajam kodemu dia. Ada, Mon. Kamu lihat. Ya. Bentar ya, dari Bloop ya. Halo. Keluarkan dulu. Ada, mereka berputar-putar doang. Ya ampun, malukan sekali. Baiklah teman-teman, dari inti dari pertarungan kali ini itu adalah seimbang atau mereka tidak ada pemenang atau tidak ada yang kalah sama sekali ya guys ya. Tapi ya sudahlah, gak apa-apalah, kita itu akan coba mengeluarkan semuanya El Gran Maja. Kita tambahkan El Gran Maja di sini. Dua El Gran Maja. Okay. Ya ampun, belum apa-apa udah pingsan. Ya sudahlah, Mon. Kita akan melawan Bloop ya. Bloop Minecraft. Kita akan melawan Bloop Minecraft, Mon ya. Di sini Bloop Minecraft. Keluarlah Bloop Minecraft. Keren banget. Astaga. Kalian lihat ini apa ini? Ya? Ini banget, Mon. Ikan Bloop ya
loh, mulutnya lebar-lebar. Apakah ini belum ini arah harapan? Itulah kita akan cari tahu ya kebenarannya teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman. Siapa yang sudah tidak sabar untuk melihat pertarungan dahsyat ini? Kasihkan like dulu, kita akan mulai. 1, 2, 3, let's go! 1 dia pertarungan apa sih sebenarnya ini terbang-terbang gitu doang? Iya, dia terbang-terbang seperti orang gila doang loh. Hei, halo, halo, halo. Ini apa-apaan sih nih? Hei. Ya ampun. Ya. Gak bisa. Oh, no. Baiklah, kita akan taruh bloop yang lain, yang lebih hebat yang pastinya, guys. Ini dia. Bloop gila. Persusun dengan Godzilla. Bagaimana kabarnya? Apa kamu sedang sehat, Blue Godzilla? Enggak, aku lagi sakit kepala, mataku sakit. Kamu gak lihat merah-merah? Iya, dia bilang, oh, maafkan aku tidak bisa bertarung karena aku ini produk gagal. Gak bisa, kita harus bertarung. Tidak. Sama kita kasih Blue, tapi ikan-ikan hiu. Ini kan menjadi pertarungan yang sangat konyol sekali guys ya. Satu lagi adalah halo, ini balon udara atau apa sih? Ternyata ini adalah giginya. Mulutnya sih besar ya, mana giginya? Iya, kecil banget kan? Ada giginya kecil banget guys. Apakah dia bisa bertarung? Kamu bisa bertarung gak sih boy? Aku gak yakin bisa karena biasanya aku makan ciki bukan makan binatang. Itu ya ampun. Ya sudahlah, bodo amat lah ya. Yang penting kalian bertarung lah ya. Oke deh guys, kita akan lihat lebih jauh untuk melihat pertarungan yang dahsyat ini. Baiklah guys, kita akan memulai. 1, 2, 3, go. Mereka bertarung guys, tapi keadaan memanas. Kenapa? Karena di sini tiba-tiba menjadi agak legi guys. Kira-kira siapa akan memenangkan pertarungan ini? Wah, sepertinya si Bloop sama LGM aja. Di atas si balon-balon itu mulai bertarung dengan sangat sengit sekali. Hai, pusing kali. Ada satu yang meledak dan itu adalah Air Grand Maja. Air Grand Maja ternyata dalamnya adalah buaya. Oke, kita melihat lagi kayak siapa pemenangnya. Bukan loh, itu Air Grand Maja bukan sih? Atau Bloop ya? Itu Bloop. Itu kayak buaya, woy. Oh, ternyata cacing. Oh iya, Air Grand Maja itu ternyata adalah cacing sama buaya, guys. Luar biasa. Dan pemenangnya adalah ini Bloop. Ini buaya dinosaurus loh. Benar sekali, buaya dinosaurus ya. Oke, selamat teman-teman. Kalian sudah mendapatkan jawabannya. Ternyata pemenangnya adalah Bloop. Yeay. Oke, kita akan melanjutkan kepada pertarungan yang selanjutnya. Kira-kira kalau Bloop, ya kita akan melawan Bloop. Bloop yang tadi, Bloop Zilla. Di sini karena dia adalah pemenangnya, Bloop Zilla akan melawan sesuatu yang sangat hebat di dunia ini. Namanya adalah di Aquaman. Ya ampun, kasian banget sekali hap-hap habis. Nah, coba tanya ya, Aquaman kira-kira apakah ada komentar kamu untuk melawan si Bloop Zilla ini? Tolong, salah ini, salah lawan. Iya, sekali hap-hap ini. Kita coba, siapa pemenangnya? Aquaman melawan si Bloop Zilla. Yeay. Ya ampun, kasihan. Dia bilang, kasihan. Dia bilang begini, keterlaluan, aku dibulai-bulai. Ya ampun. Kita coba memberikan, yaitu Bloop melawan Bloop. Apa-apa ada gigi-gigi tuh. Wih, gede. Gede banget, guys. Oh no. Ini adalah kakek buyut ya, Mon. Sedangkan ini kecil banget. Ampun, kakek buyut. Ha. Gitu ya, Mon ya. Baiklah, kita akan langsung saja, guys. Siapa pemenangnya dari mereka? Satu keluar api, satu keluar laser dari mulut, guys. Mereka akan menjadi pertarungan sangat dahsyat banget karena beliau. Ternyata gede bagong juga. Ternyata itu satun, tapi pura-pura jadi. Ya ampun, kenapa salah kamu pura-pura menjadi Bloop, ha? Karena pengen keren di depan pasangan aku. Ya ampun. Mau pacaran aja mau keren-keren begitu ya. Salah dia guys. Si Kira tim 1 dan dia akan melawan pemenang dari yang video-video sebelumnya, yaitu si Godzilla. Ini dia Mecha
Mecha Godzilla selama video aku ada 3 biji dia gak terkalahkan ya guys ya. Kali ini kita akan melihat apakah ini si killer bisa melawan Mecha Godzilla guys. Kira-kira menurut kalian siapa pemenangnya? Menurut kamu siapa pemenangnya Mon? Menurut aku si Mecha Godzilla, karena Mecha Godzilla paling keren. Paling keren ya, dan dia tidak terkalahkan guys. Karena Momo sudah pilih ini, baiklah aku akan pilih ini guys. Aku akan pilih ini ya, yaitu si si killer ya. Oke, taruhannya adalah siapa yang menang di sini akan ngomong, misalnya kalau aku menang Momo harus bilang aku Atun ganteng, kalau Momo yang menang akan Momo cantik gitu ya Mon ya. Oke, siap Mon? Baiklah, kita akan melihat pertarungan yang paling tergigi-gigi dan terkilar. Let's go! Mereka bertarung dengan sangat mengerikan, laser di mana-mana guys. Siapa yang akan memenangkannya guys? Mecha kalah. Akhirnya guys, ada yang bisa melawan si Mecha Godzilla. Oh no. Wah, ternyata pemenangnya the champion dipegang sama si killer guys. Yeay, kita menangkan pemenang baru. Dan ayo mau katakan dulu. Atun ganteng kayak kuda. Sembarangan nih si orang ya. Oke guys, jadi gimana menurut teman-teman, apakah pertarungan ini adalah pertarungan sangat mantap sekali? Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar ya guys ya. Dan karena ini dia cukup panjang dan kita udah mendapat pemenang baru, jadi sekian dulu video kita pada hari ini teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi guys di next video berikutnya guys. Bye-bye.